Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku, Aryama Channel. Terima kasih yang sudah menonton juga subscribe. Semoga akan selalu diberikan kesehatan dan juga limpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi teman-teman, di video kali itu tadi tuh aku beli uceng ya. Uceng itu melinjo yang kembang melinjonya gitu ya. Tapi yang nggak mau jadi melinjo dianya gitu. Acak lalen, Nur. Acak lalin kok. Nah, ini dicampur sama kecambah ya, ya. Tuh. Jadi kali ini uceng. Oh, oseng uceng ya. Karo teri enak kok, mah. Anak-anak teri ya. Jadi ini nanti dicampur sama teri ya. Teri. Ki, kowe tuh ini bakteri ora, Ki? Hah? Ora. Oh, ya bis. Berarti cuma uceng sama ini aja. Lala. Oke. Jadi ini pengen makan uceng. Boleh, Bu. Nah, ini ada terong, ada timun. Tuh, di sini. Dimasak. Murah meriah, tapi kemarin udah masak ya. Jadi ini kali ini nggak masak terong. Buat dimasak makan. Buh, iya. Bisa aja tukun terong mana lah. Yuk, sekarang kita ini mau merebus ucengnya. Ya, direbus tadi nggak bilang. Langsung dimasukin baik. Direbus dulu kencang. Direbusnya sebentar aja ya, biar cukup layu aja, biar enggak kaku. Cuma musangit kita diangkat deh. Waktunya untuk masak. Bawangnya digoreng. Cabenya dimasukkan. Ini kembar mikir jelek ya, bulan ini sih lintik kerennya. Tomatnya ya. Tomatnya tinggal satu, jadi satu aja. Ini dikasih kayak enak banget mah, begini dikasih merica bubuk tambah. Tambah apa sih ini pada ya nanti tambah. Ini Jawa Timur sapar. Sapar. Masih ngomong sapar, masih ngomong tokolan. Iya, tokolan. Yang terakhir adalah uceng. Uceng, uceng, uceng. Ucengnya masuk ya. Karena ucengnya udah matang, jadi sebentar aja. Daunnya nikmat sekali tuh, ketujuh mata. Hmm.
Nah, ini berhubung sudah matang, jadi kita langsung makan. Timun. Nah teman-teman, sekarang kita waktunya untuk makan. Jadi sebelum makan kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan semuanya. Ya, pakai jeruk ya. Kalau jeruk mana ini? Ya, kita lauknya cuma sederhana aja, kerupuk, timun sama sayur uceng, wis. Enggak ada yang lain, enggak ada daging, enggak ada tempe, enggak ada. Nih, adanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Ya, selamat makan semuanya. Mama, kita mundur dulu. Ini rasanya enak banget. Masih enak-enak orang sehat ya. Cabenya. Ini membuka ya, Mak. Mericanya. Bau mericanya kerasa banget. Dikasih merica lagi. Apa, Mak? Yang cari ini. Carong ya? Hmm. Carong ya. Mantap. Terong santan. Nih timunnya gede tapi masih nom. Masih nom. Masih renyah. Nggak tahu ini mau berakhirnya sampai kapan, masa-masa susah seperti ini. Apa nggak tahu mau sampai tahun depan atau enggak, kita nggak tahu. Jadi sekarang harus pintar-pintar mengelola namanya keuangan, pengeluaran jaga, makan seadanya. Seadanya. Cuma berdua aja karena Kiki sama suaminya enggak makan, udah pergi. Rachel, ini gak ketukar aja, Mak. Ayam kembali. Ayam kapek. Ayam kapek. Ayam lagi. Besok mau aku pindahin ke sini, ke belakangnya, kanannya. Biar suasana baru dianya. Bentar ya. Okay.
ini timun dimakan sama kerupuk aja udah enak banget. Udah cocok. Emang cocoknya. Yang penting badan kita sehat. Dikasih kenikmatan nikmat sehat itu harus dan bersyukur banget sama Allah. Kita banyak uang, bukan kita ya. Ya. Kalau ada orang banyak uang tapi sakit-sakitan terus apa namanya? Makan enggak enak. Makan enggak enak gitu ya. Tapi uangnya harus juga buat berobat. Alhamdulillah kita yang biasa-biasa aja diberi kesehatan. Ya luar biasa. Kita bisa jalan-jalan kemana-mana, makan enak gitu ya. Mana timunnya? Mantul, mantap betul ini ya. Ya. Jangan. Bantuin. Alhamdulillah aku habis. Habis semua. Habis. Masih aja. Nah, oke teman-teman, kita harus selesai makan. Jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif. Sukai video ini jika kalian menyukainya. We love you all. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Armat.